Oke, selamat kembali lagi di channel Agus Mas Putra Wibawa. Halo, selamat pagi. Gimana kabar teman-teman semua? Saya harap baik-baik saja ya. Kembali lagi ke channel Agus Mas Putra Wibawa ini. Pada kali ini saya dapat kasus monitor TV Sony statusnya protect. Kalau misalnya dinyalakan ini nanti akan blink merah 6 kali. Mari kita coba sebentar. Serinya pada seri ini memang sistem proteksinya lumayan ketat ya, ada kerusakan sedikit langsung protek, cuma memang ada indikator untuk menentukan proteknya dengan blink merah. Nah, pada kasus saya ini blinknya 6 kali. Nah, mari kita coba ya. Ini kita pasang. Ini sudah saya pasang. Kita nyalakan. Nah, ini nyala. Nggak mau nyala ya. Nah, ini kita tunggu sistem proteksinya. Nah, ini kita hitung untuk blinknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali blink ya ini. Nah, oke, kita buka dulu, kita matikan. Nah, untuk blink 6 kali saya sudah cek di Google dan beberapa website, indikasinya adalah ada lampu backlight yang mati. Nah, ini saya sudah bisa membuka sampai backlightnya ya teman-teman. Bentar nih, saya taruh dulu HP-nya ya. Nah, ini tampilan layarnya. Buka. Ini adalah backlight. Hanya saja ini harus dicek dulu bagian mana yang mati. Nah, nanti kita ganti. Semoga sama seperti yang ada di Google ya. Nah, kita matikan dulu. Saya cek dan nanti saya lanjutkan di video berikutnya ya.
Nah, setelah saya cek, ternyata ini LED ini yang mati. Jadi permasalahannya ada di LED ini yang mati. Nah, sekarang kita akan mencoba ganti dan nanti kita review videokan lagi di video berikutnya, oke? Jadi ini karena kita mau membuka backlightnya, pertama-tama kita harus membuka ini, dimisahkan ini dulu. Hati-hati sekali karena ini ada kabel fleksi. Kalau ini tidak kabel fleksinya ini. Kalau ini enggak nyambung ya udah, nanti kadang ada garis-garis, jadi bagian ini harus hati-hati sekali. Nah, coba kita copot. Nah, untuk layar sudah bisa dilepas. Panelnya tak ikutin situ. Panelnya ikut di situ. Nah, ini bisa kita simpan dulu. Jangan sampai kena apa-apa, bahaya, disimpan. Kemudian kita lepas panelnya ini supaya bisa kita perbaiki ya. Cara lepas panelnya, kunciannya gini. Mesti hati-hati ya. Oke, teman-teman semua, ini backlight yang rusak sudah saya ganti. Langsung ganti tiga-tiganya. Padahal yang ini masih bagus, ini juga masih nyala semua. Yang kerusakannya cuma di sini ya. Nah, ini kerusakannya cuma di sini. Ini backlight-nya. Backlight yang rusak cuma ini sebenarnya. Tapi karena paket pembeliannya saya dapat 3, ya saya pasang semua.
Nah, ini sudah saya pasang di sini. Nah, sekarang kita akan kita coba, semoga bisa berhasil. Oke, mari kita coba. Ini sudah dicolok. Oke, berhasil ya. Jadi untuk bling 6 kali, bling merah 6 kali untuk seri TV Sony 32 in. Kerusakannya ada pada backlight-nya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mau menonton sampai detik ini. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.